Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam satu Malaysia. Salam sejahtera. Alright, kita lepas makan semua, solat, hati sudah senang, hati sudah tenang. So, kita teruskan game kita. Yang ni merupakan adalah lower bracket je. Lower bracket di mana team Kimochi Gaming menentang Devil. Okay, untuk maklumat anda, kita orang buat secara serentak upper bracket dengan lower bracket. Setakat ni, team upper bracket adalah Xenoverse Reborn, Grim Carnage, Scream dan juga Emperor X Phantom. Di manakala untuk lower bracket pula, kita ada team Kimochi Gaming, Devil, Bontuki dan Smash X Loka. So, kita orang tak boleh nak buat stream semua sebab tak cukup device. So, kita akan ambil yang mana yang kita orang tu lah secara random. Okay, kita masuk ke drafting yang pertama di antara team Kimochi Gaming dan juga Devil. Kimochi Gaming lah mana? Your team is on. Aku tengah nama. Sekejap. Oh, Mira Firza. Okay. Kimochi Gaming tak dapat? Ambil Smash Devil. Yang hujung tu ada team dia masuk dalam Smash Loka. Baik. Okey. Team biru mewakili adalah team Devil, manakala team merah pula adalah team Kimochi Gaming. Ya. Kimochi sedapnya nama. Okey. Captain bagi pasukan Devil adalah Insane, dan juga captain untuk Kimochi Gaming saya pun tak tahu. So, first band daripada team Devil adalah Kufra. Satu pilihan yang bagus. Dan juga Esmeralda juga diband oleh team Kimochi Gaming. Manakala Link pula diband oleh team Devil. Yeah. Walaupun nama dia pendek tapi tu lah. Ingat-ingat lupa je. Okay, so kita akan tengok strategi apa yang akan diorang guna. Adakah dua meta dua tank masih digunakan lagi ataupun diorang guna meta yang berlainan, meta yang tiada tank. So, Kajar pun telah di-ban. Satu pilihan yang bijak. Nampaknya hero-hero yang agak hot di-bankan pada sesi kali ini. So, kita akan tengok first pick daripada team Devil. Kita akan tengok macam mana dia susun strategi dia orang. Ini merupakan dari sekali saya ingatkan, ini merupakan adalah perlawanan bagi lower bracket. So, Gushen dipick oleh team Devil, manakala team Kimochi Gaming menunjukkan Marsha dan juga Kimi. Mereka belum lock lagi hero tersebut. So, Kimi pun jarang-jarang. Oh, nampaknya dia tukar kepada Hylos, memilih tank dulu sebelum menggunakan first pick tank dulu. Dan S-Bob juga ditunjukkan. Ya. S-Bob telah di-lock oleh Kimochi Gaming. Wow. Mungkin kita akan tengok combo wombo ataupun Lolita juga telah dipick oleh team Devil. Mungkin mereka akan guna meta MPL ataupun meta M1, kita tak tahu. So, Chang'e telah dipilih oleh team Devil. Kepada kawan-kawan sana, kalau yang apa, yang tak dapat datang ke Dewan ni, tak ada masalah. Korang boleh tengok kawan-kawan korang bermain untuk mewakili negeri Pahang untuk atlet Sukma. So, Sukma ni dia akan diadakan pada Johor, kat Johor pada tahun hadapan 2020. Johor bye. Gila kau, jauh. Dan Kimi ditunjukkan sekali lagi oleh team Kimochi Gaming. Mungkin Kimi match ataupun Kimi marksman. Okay, kalau team Kimochi Gaming perlu mengambil tank yang boleh counter damage meteorite shower meteor.
daripada Changa seperti Lolita boleh, tapi Lolita sudah dipick oleh tim Devil. Salah satunya tank yang boleh counter Changa adalah Bugzia. Bugzia ada punya passive dia tu berguna. Sebab apa? Sebab semakin banyak dia kena hit, semakin kurang damage yang dikenakan. Itu salah satunya. Oh, Martis. Nampaknya Kimochi Gaming akan memilih Hero of Laner di sini, sama ada Leomord. Aldous pun kita tak nampak lagi, tak pernah tengok lagi macam mana match Aldous digunakan. Banyak lagi Hero of Laner yang saya tak tengok lagi, macam Tamus, Chao, Leomord, Aldous. So, Leomord dipilih oleh tim Kimochi Gaming. Ya, kudaku lari gagal berani. Dan Gatok Kaca pilih di situ ataupun Akai, tank crowd control yang sangat baik digabungkan dengan Lolita. Kita tengok. Ya, Gatok Kaca telah dipilih. Manakala pick, last pick adalah Irithel. Ya, MM yang enggak ada obat di late game. Dua kali tembak terus kiong. So, meta Kimochi Gaming, dia orang tidak menggunakan dua tank, manakala team Devil pula masih menggunakan team dua tank, di mana meta ini sangat terkenal di kalangan MPL ataupun M1. So, nampaknya team Devil agak seimbang, di mana dia orang ada dia magic damage deal sebanyak dua hero, manakala dia ada physical untuk disimpankan pada late game, iaitu Irithel. So, kepada korang yang tengah tengok live ni, terima kasih banyak-banyak. Tolong like dan share, komen. Terima kasih banyak-banyak atas masa korang. So, korang boleh sokong. Kalau kawan-kawan korang ada, korang sokong kawan-kawan. Kalau tak dapat datang, tak apa, dapat tengok live pun jadilah. So, sekarang ni kita berada dalam top 8 team. Best of Ami Aimanullah Kasim, best of 3 ke lower bracket? Lower bracket best of 3. So, VOC leader. VOC leader. Ah, welcome to the sim. So, kita masuk ke game kita, di mana team Devil, Gushen dan juga Gatok Kaca berada di mid lane. Irithel dibiarkan solo di atas, manakala Changa dan juga Lolita melakukan proxy farming di situ. So, nampaknya team Kimochi Gaming melakukan invasion buff sangat bijak di situ. Tak ada siapa yang mahu mengacau. Oh, manakala dia orang berbalas-balas balik invasion buff. Wow, sangat seimbang. Nampak kayanya Hylos telah membuka S-Bot, membakar semuanya, dan First Blood dirasmikan oleh Lunox di situ. Nampaknya team Devil telah sebanyak 3 orang telah terkorban pada invasion buff. Buff bawah pula di invasion. Nampaknya mereka memang betul-betul menggunakan meta invasion, ya. Oh, sebanyak oh, semua team berada di bottom lane untuk mengambil buff tersebut. Manakala Irithel pula solo farming di bahagian top. Mereka akan mendapatkan ketam di situ. Nampaknya perbezaan gold tidak terlalu banyak, hanya 1000 mungkin. Okey, nampaknya Gatok Kaca di situ mengambil langkah untuk melarikan diri. Dan nampaknya di bahagian top, S-Bog cuba menghalang Irithel daripada mendapatkan siput itu. Dan Leomord pula menjadi offlane di bahagian bawah. So, nampaknya mereka tunggu di situ, tidak buat apa-apa. Di bawah pula Leomord. Oh, nampaknya Irithel telah terciduk oleh Kimi di situ.
Okey, nampaknya kita akan ada war di sini. Dan Lunox telah mencidukkan Gushen di situ. Manakala Lolita pula mencari tempat tu, dibakar oleh Last Insanity, S-Box, dan Lunox mengambil kill tersebut. Nampaknya mereka memang betul-betul, memang betul-betul agresif lah Kimochi Gaming. Walaupun nama dia Kimochi, nama kawaii gitu, tapi dia bermain agak agresif. Tengok, buff bawah diambil, buff atas pun diambil. Nampaknya Gatot Kacau, Lunox dapat juga mencuri buff tersebut. Ini sangat-sangat disadvantage. Oh, S-Box telah dicedok oleh Iritel. Nampaknya Iritel juga telah dicedok oleh Kimi. Stun berlaku, Gushen tidak lepas melawan Lunox. Wow, triple kill daripada Kimi sebentar tadi ya. Menokapkan semua tim Devil di situ. Changa membuat keputusan untuk melarikan diri, retreat first. So bila dia orang buat invasion buff ni, bila hero mid lane ataupun hero late game tak dapat buff, ini merupakan salah satu disadvantage bagi tim Devil tersebut. Nampaknya Turtle telah diambil oleh tim Kimochi Gaming. Nampak tu damage yang dikeluarkan oleh Kimi. Kimi mengejar lagi Gushen di situ. 4 orang berada di 5 orang. Wow, semua sekali. Nampaknya tiada siapa-siapa menolong di situ. Dikeroyok di situ. Dan Mirafilzah cuba defend tower tengah tapi tak dapat. God blocks. Wow, God block. Oh, sorry, minta maaf. Nama dia seakan-akan berbunyi gitu. Nampaknya Changa di bawah hanya keseorangan. Nampaknya tim Kimochi Gaming bersedia untuk melakukan initiation, tetapi Changa dapat berlari ke tempat yang lebih selamat lah. Tengok bagaimana mereka membuat crowd control ataupun map controlling yang sangat baik daripada tim Kimochi. Oh, Glorious Power dibuka, Last Insanity dibuka, diletupkan semua. Gushen letupan, Gatot Kaca datang terbang tapi tidak dapat tangkap siapa-siapa. Yomok di situ menyondol Gatot Kaca. Gatot Kaca pun tercedok oleh S-Box. Lunox juga mendapat kill. Dan Kimi juga dapat membunuh Iritel di situ. Nampaknya Lolita agak segan-segan untuk initiate war ya. Lolita sangat-sangat berguna. Dia orang sangat memerlukan stun daripada Lolita untuk membuatkan initiation. Tengok lagi sekali Kimochi Gaming mengambil buff tersebut. Lunox setiap saat mesti ada buff. Oh, Last Insanity dibuka tapi tidak mengena siapa-siapa. Meteor Shower pun dibuka. Nampaknya Lolita membuka dia punya block. Team Devil berusaha mengambil keputusan untuk melarikan diri, tetapi Hylos di situ silap posisinya. Dan manakala dihukum, Irisa juga silap posisinya, dihukum juga. Changa pun dihukum. Nampaknya tim Kimochi Gaming strateginya yang bagus dapat menghukum seramai 3 orang ahli tim Devil. Ya, nampaknya Kimi sedang solo turtle di situ. Dapatkan turtle. Dan 3 orang daripada tim Kimochi terus pressure kan di bahagian mid lane. Top lane tidak terusik lagi manakala bottom lane sudah habis. Kimi membuatkan solo push lane di bahagian top, solo farming. Nampaknya Kimi adalah build physical damage. Tengok S-Box di situ hanya membakar sahaja apa yang ada di depannya. Nampaknya Gushen tidak sempat melarikan diri. Kimi telah mencedokkan dia. Nampaknya Gatot Kaca initiate, tak ada siapa follow up. Mirafilzah dengan nyawa yang sikit tidak memberikan apa-apa dia. Lansanity dibuka, meletupkan Lolita di situ. Dan akhirnya wipeout telah diberikan kepada tim Kimochi Gaming. Tengok Kimi punya damage macam mana. Dia punya magic damage ataupun physical damage, dua-dua agak sakit je. Kita tengok pada tim Devil tadi, Gatot Kaca initiate,
tetapi teammate-nya agak lambat untuk membuat follow up di situ. Nampaknya diorang akan lebih pada farm dulu. Lunox akan mengambil buff di jungle devil. Sekarang ni beza gold adalah sangat-sangat ketara. Nampaknya Changa di situ tersilap langkah, dihukum oleh Lunox di situ. Ya, patah ada peluang saja dia orang akan pergi. Itulah Kimochi Gaming. Lagi sekali Gatok Kaca melompat di retail di belakang, tetapi damage dia tidak cukup. Lunox pula menghukum retail di situ. Leomord dengan selambanya dia dive tower, dan Kimi dengan beraninya duduk di base mencedokkan Gushen di situ. Walaupun ada dekat base, dia still juga pergi, nak pergi kill. Inilah Kimochi Gaming, sangat-sangat agresif, dan mereka tidak mahu membuang masa untuk menghabiskan game tersebut. Ya, Kimi tengok damage dia sampai tak boleh keluar, sampai tak boleh nak keluar base. Ya, kemenangan yang pertama diperolehi oleh Kimochi Gaming. Ya, jangan tambah ngau-ngau depan Kimochi je, nama pure tu. Okey, kita tengok pada KDA-nya. Wow, tengok Leomord 0015 fighter. Wow, tak pernah lagi jumpa fighter macam ni. Tengok Lunox sama juga, Lunox dan juga Kimi, mereka saling, mereka macam berlawan je kill. Seorang 12, seorang 13, tak ada mati. Tapi assist lebih kepada Lunox. Kadang-kadang Kimi pula mendapat ABP di situ. So, habis game pertama kita, dan kita akan teruskan untuk game kedua. Kita tengah tunggu Masha untuk setting kan. Wow, Kimochi Gaming sangat-sangat agresif tadi. Devil, walaupun namanya agak ganas, tapi tidak seganas gameplay dia orang. Alright, kepada siapa yang tengah menonton live ni, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa like, share. So, tadi apa? VOC Gaming, VOC Leader is here. Wah, VOC Leader is here. Bagus. Jangan risau, tak ada rezeki pada masa sekarang VOC Gaming. Nanti mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi, mungkin tak masuk Sukma ataupun kau terus masuk MPL. Okay. Amin, amin ya rabbal alamin. So, kita tunggu Masha untuk add kita dalam matchmaking tersebut. So, kebanyakan diorang punya meta, kebanyakan diorang punya meta memang jenis tak akan bagi buff ke pihak lawan. So, tim biru adalah tim Kimochi Gaming, manakala tim merah pula tim Devil. Adakah Devil akan mengubah strategi ataupun Devil akan membuat comeback di sini? Kita tak pernah lagi tengok. Ada satu match yang memerlukan tiebreaker. Oh, dua match yang memerlukan tiebreaker di sini. Kebanyakannya match menang mutlak. Oh, menang mutlak. So, nampaknya player-player pun sudah bersedia. Oi, terkeluar pula. Nak main tak nak main ni? Tak nak main balik. Saya bergurau saja. Jangan ambil. Kita tak boleh nak serius macam masa, betul? Kena chill-chill sikit. So, kalau korang nak add siapa user ni pun boleh. Goten, tak ada masalah. Alright, so viewers, korang sokong yang mana lepas tengok first game tadi? Adakah Kimochi Gaming ataupun Devil?
mungkin Devil akan membuatkan comeback. Ya, korang jangan lupa untuk komen hashtag Kimochi Gaming kalau korang sokong Kimochi Gaming. Kalau korang sokong Devil, hashtag Devil hantar ke. Eh, tak ada hantar ke. Just komen je. Okay, kita terus ke draft pick kita. Drafting yang kedua. Adakah mereka akan ban hero yang mereka ban sebelum ni ataupun ban hero yang mereka rasa mereka susah nak counter? Yup. Team Kimochi Gaming ban Kufra, salah satu idea yang bijak. Dia mungkin strategi team Kimochi ban Kufra sebab apa? Mungkin dia akan pilih Arif, hero yang boleh dash dash, sebab Kufra boleh counter any hero yang ada skill dash dengan bouncing ball dia. Siapa yang kena bouncing ball tu lompat-lompat sekali. Okey, team Devil telah ban Ling di situ. So Ling adalah certain hero yang salah satu hero yang OP pada season baru-baru ni. Season 14 adalah salah satu hero yang OP. Memang kalau dekat rank tier, mana-mana rank tier, Ling akan menjadi top ban. Dan team Kimochi Gaming ban Kaja di situ. Dia tak mau ada initiator yang sebagus Kaja di dalam game play match ini. So manakala team Devil pula ban Xbox. Mungkin mereka tak tahan rasa pedih api Xbox tu, so diorang ban Xbox. Esmeralda dipilih oleh team Kimochi Gaming, Hylos pula dipick oleh team Devil. Ya, kita tengok Hylos merupakan hero yang sangat-sangat terkenal di kalangan tier Mythic, Legend ataupun Epic. Sangat-sangat berguna. Dia punya stun memang agak lama dan Glorious Pathway dia memberi advantage kepada teammate dia untuk membuka turbo mengejar mangsa-mangsa musuh-musuh mereka. Ya, nampaknya Chao telah dipick oleh team Devil. Adakah Chao Assassin ataupun Chao Tank? Ya. Kebanyakan sekarang Chao orang lebih suka buat build damage kerana damage ni enhance basic attack-nya sangat-sangat sakit. Sekali combo saja. The Way of the Dragon, kalau siap 3 BOD sekali sepak Way of Dragon terus terkiok MM ataupun yang jenis soft-soft, hero soft-soft dalam game ni. So Masha dan Kimi telah dipick oleh team Kimochi Gaming. Kita tengok tadi Kimi dalam team, dalam match sebelum ni pun, match yang pertama tadi pun sangat-sangat sakit je Kimi dia. Ya, Kimi merupakan hero dulu, hero yang hot juga kerana dia boleh tembak sambil bergerak. Ha. So, Bruno pun telah dipick sebagai MM pada team Devil, manakala team Kimochi Gaming telah ban Lunox. Ya. Oh, manakala team Devil pula ban Akai. Wow. Akai. Diorang tak nak kena Hurricane Dance lah tu. Akai juga merupakan tank yang sangat-sangat, orang kata apa, sangat bagus dalam crowd control. Dia boleh himpit semua orang kat batu tu. Oh. So Lolita telah dipick oleh team Devil, manakala team Kimochi Gaming menunjukkan Tiger Yell di situ. Team Devil tadi memilih Lolita. Sepertinya Lolita tidak ada, orang kata apa, advantage pada game tersebut. So Grok dan juga Grok mana satu? Ya, Grok telah dipilih oleh team Kimochi Gaming. Wow. Team crowd control yang sangat-sangat baik. Ada Tiger Real dengan ultinya Implosion, dengan juga Grok yang mempunyai damage. Ya, Grok memakai Battle Spec Execute. Ini salah satu, orang kata apa,
strategi grow orang dulu pernah pakai. Dia dulu pakai execute. Oh, dia memilih untuk pakai revitalize. Saya ingatkan boleh tengok grow assassin pada game kali ni. So, Lilia adalah adalah pick terakhir bagi team Devil. So, kita tengok team Kimochi Gaming, dia strategi dia dilebihkan kepada crowd control. Mungkin dia akan buat split push kerana dia ada Masha dan dia akan bergerak secara 4-1. So team Devil nampaknya Chow akan menjadi fighter. Dia mungkin dia akan buat semi ataupun full damage. Dan Bruno, wow, Bruno pun sakit juga untuk late game. Lilia juga adalah hero yang sangat-sangat lincah. Okay, tak pun membuangkan masa lagi, kita masuk game kita yang kedua. Adakah Devil akan membuat comeback di sini? Mungkin ada tiebreaker. Dan di bahagian tengah nampaknya Esmeralda bersama dengan Grok, yang manakala bottom lane adalah Kimi. Oh, nampaknya Chow di situ. Oh, nampaknya di early game telah menggunakan flicker dia. Nampak oh, Kimi akan berduet dengan Tigreal di bahagian bawah, manakala Masha akan menjadi offlaner di situ. Nampaknya dia membuat proxy farming, dibiarkan saja dia kena hit. Nampaknya itu salah satu saja. Tengok tu, team Devil pula melakukan, oh, dua-dua team melakukan invasion buff pada masa yang sama. Nampaknya kedua-dua team menggunakan meta strategi yang sama. Dua-dua mengambil buff dari pihak lawan punya jungle. So, di bahagian ni nampaknya Chow agak dipressurekan oleh Kimi dan juga Tigreal. Dia merupakan, Mirafizah merupakan offlane di situ. Nampaknya Masha telah dihukum oleh Bruno pada top lane. Nampaknya kedua-dua team, kedua-dua, oh, walaupun nyawa sikit dapat lagi dia kill. Nampaknya Grok dan juga Bruno telah tercedok di situ, manakala Lolita pula mengambil keputusan untuk kembali ke base. Ya, yeah. Nampaknya pada game ni agak kurang sikit war, bukan macam game tadi. Memang Kimochi Gaming selalu saja initiate war. So, di bahagian bawah, tiga orang, dia tidak melakukan evasion buff. Dan di bahagian tengah, ya, Falling Star Moon dibuka mengikat Lolita, tetapi tidak ada damage di situ. Mencuba lagi membuat initiation, Bruno membuka ultinya. Lalu nampaknya top tower akan diambil oleh Masha di situ. Nampaknya team Devil tidak menghiraukan tower di atas. Nampaknya Hylos mencuba untuk initiate stun dari Vitalize telah dibuka. Dan wild charge dan implosion pula dibuka. Power of nature pula dibuka oleh Grok, mengakibatkan Hylos dan juga Chow telah tercedok di situ. Manakala Kimi pula mendapatkan double kill, membunuh Lilia di situ. Oh, wait, nampaknya team player ada membuat pausing. Mungkin ada masalah lag di situ. Ah, minum air sekejap, boh. Cakap ke? Alright, kepada team yang kepada team yang tak ada rezeki, tak apa, jangan risau. Tak ada masalah. Korang perbaiki balik gameplay korang. Korang boleh tengok team-team yang lepas untuk pergi ke depan lagi. Tengok macam mana cara diorang main, cara gameplay diorang, meta diorang. Korang boleh belajar daripada situ. Nampaknya team Kimochi Gaming masih lagi mendalui dari segi goal dan juga tower. Di mana tower Kimochi Gaming mendapatkan satu tower di bahagian top, dan goal, beza goal adalah 2000 goal. Sangat-sangat jauh pada early game ini.
So bagi yang baru lagi masuk ke live ni, saya nak terangkan ini adalah pertandingan untuk pemilihan atlet bagi mewakili negeri Pahang untuk SUKMA 2020 untuk dalam bidang e-sport ini. Ini merupakan kali pertama juga e-sport Pahang membuat event macam ni. So minta maaf kalau ada apa-apa kekurangan, saya minta maaf. Saya juga baru juga dalam bidang caster ni. So nampaknya mereka akan resume balik game tadi. Nampaknya team Devil masih lagi. Oh, nampaknya Bruno dikejar di situ. Nampaknya Bruno dapat lagi glorious pathway dibuka, tetapi dihalang oleh batu Croc di situ. Dan Kimochi Gaming berjaya mendapatkan buff atas team pihak lawan. Nampaknya kedua-dua tank initiate sesama sendiri, tak ada follow up, just saja-saja nak tegur siapa. Nampaknya Kimi, oh Grok, tengok tu damage yang dikeluarkan, power of nature. Ya, yeah. Dia tahu kan Grok, kalau dia buka skill yang pertama dia, kalau dia ada dekat dengan mana-mana batu, dia akan jadi immune dan damage dia sangat-sangat tinggi. Nampaknya Hylos initiate Masha di situ, di follow up oleh Lilia dan juga Lolita. Tapi nampaknya Masha sangat-sangat laju di situ. Chow pula terperangkap di bottom. Dan wow, 4 orang sekali datang untuk bunuh Chow. Ya, tengok positioning daripada team Kimochi Gaming. Mereka akan cari siapa yang offlaner, akan pergi kill satu dan akan start. Oh, nah, Police Tamun telah dibuka, Power of Nature telah dibuka. Nampaknya stun daripada Lolita telah mengakibatkan Grok mati dan Lilia pula mendapat double kill di situ. Tiger dia sangat lambat untuk mengeluarkan follow up. Caster ni boleh mengulah marah je lawak Mega. Izzat Izha, caster ni boleh mengulah marah je lawak Mega ni. Oi, nak ganti AC Mizal ke? So, saya nak masuk next qualify. InsyaAllah kalau kita buka, kita akan update. Jangan lupa untuk follow page kita, eSport Malaysia Pahang, kalau nak further update, turn on the notification. So sekarang ni Masha pula initiate kepada Hylos. Nampak damage glorious pathway dibuka untuk melarikan diri, dan mungkin akan ada war. So Hylos menginitiate, nampaknya implosion dibuka sedangkan dia disepak oleh Chow di situ, dan Tigreal telah tercedok. Nampaknya mereka akan melakukan war lagi. Chow cuba untuk masuk, tidak dapat siapa-siapa. Lolita pula tidak dapat menyelamatkan diri dia dan dihukum oleh Esmeralda. Tengok tu, Masha hanya buat kerja dia saja. Clear crit, push lane, clear crit, push lane. Dia tak akan masuk war. Yang akan masuk war adalah Grok, Tigreal, Esmeralda dan juga Kimi. Sebentar tadi Hylos telah diciduk kan oleh Kimi, tak silap saya. So Turtle pun, Kimochi Gaming telah mengambil Turtle. Manakala tengok kedua-dua tank pada di team Kimochi Gaming sangat-sangat agresif. Mereka tidak berhenti sejenak untuk memulakan initiation. Dan bagus juga pada Kimi dan juga Esmeralda, sangat-sangat peka pada follow up mereka. Nampaknya Power of Nature dibuka, tidak stun, tidak kena kerana immune yang ada pada Grok. Dan Esmeralda, tengok tu nyawa dia. Dan Kimi mencari Lilia di situ dan mendapatkan double kill dengan menghukum Hylos. Chow cuba mendapatkan Kimi namun tidak dapat. Oh, nampaknya Way of Dragon dibuka, dia tendang, tidak cukup damage. Grok datang untuk membantu dan Kimi terselamat di situ. Esmeralda pula menghukum team, cuba mendapatkan wipeout dan triple kill daripada Esmeralda di situ. Dan wipeout telah dihadiah, telah dapat oleh team Kimochi Gaming. So tengok, Kimi tahu dia nak
dia nak target siapa tau. Kimi tahu dia nak target siapa. Dia akan target Lilia. Dia takkan target, sebab dia takkan target tank. Sebab apa? Damage, magic damage, mula-mula skill dia ni, ha, dia perlukan untuk poke enemy. Nampaknya Masha hanya clear crate saja. Mereka cuba untuk mendapatkan tower di bawah. Grok dengan selamba dia pergi menampor siapa-siapa saja yang berada di depan. Dan buff telah diambil oleh Kimi. Nah, nampaknya sememangnya diorang akan melakukan invasion buff kerana takkan bagi siapa-siapa tim pihak lawan diorang fed, terutamanya mid laner. Mid laner adalah merupakan tunjang untuk tim pada early game. Kalau early game mid laner tak dapat untuk cukup fed, maka possibility untuk menang tu adalah slow. Nampaknya turtle telah diambil oleh Masha di situ. Lolita di rock. Halo, sorry, interrupted pula. Wow, Kimi telah mendapatkan maniac di situ. Wow, kita tengok Kimi dengan KDA-nya 11.05. Wow, Kiminya enggak ada obat. Dan nampaknya Masha telah melakukan tugasnya. Kastekan cing. Kancing dulu. Woi, sleeper Jepun, kastekan cing. Weh, jangan main-main kau. So, nampaknya tim Kimochi Gaming telah mendapat kemenangan mutlak. Ya, kemenangan mutlak mengalahkan tim Devil di situ. Kita tengok pada KDA, Lies menggunakan Kimi 11.05. Begitu juga tadi match yang sebelumnya, match yang pertama, Kimi juga yang mengambil MVP. Kenapa tim Devil tidak ban Kimi pada drafting kali ini? Kenapa biarkan tim Kimochi Gaming mendapatkan Kimi, sedangkan Kimi, kalau mereka Kimi berada di tangan mereka, sangat-sangatlah bahaya. So, nampaknya perlawanan untuk lower bracket di antara Kimochi Gaming dengan Devil sudah pun habis. Kemenangan berpihak kepada Kimochi Gaming. Okay, saya akan end dulu live ni. Mungkin akan ada perlawanan untuk upper bracket pula. Jangan risau, di antara, mungkin di antara Xenovers melawan Grim Carnage ataupun Scream melawan Emperor X Phantom. Mungkin korang tak sabar nak tengok antara game di upper bracket ni. Keempat-empat tim sangat-sangatlah agresif. Di mana kita tengok Emperor X Phantom tadi, memang map controlling dia sangat bagus. Scream juga, Scream kita tak dapat tengok. Xenovers ataupun Grim Carnage, kita nak tahu macam mana gameplay diorang. So setakat ni dulu live, saya akan end. So, terima kasih pada yang komen dan juga kepada yang like dan share. Terima kasih banyak. Stay tuned and stay hydrated. Wah, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.